Curug Batublek itu wilayahnya cukup luas. Ada yang bertani, ada yang punya pribadi. Alhamdulillah dikarenakan saya punya jangkauan dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakat dan DPD, Santara Mekar ini ingin jadi desa wisata. Maka masyarakat menyambut baik dengan MUI, sekitar ada 5 hektar yang kalau dikembangkan. Punya masyarakat setempat juga sudah respon. Itu malah alhamdulillah, karena kan wisata itu paling ideal itu adalah akses jalan. Kalau jalannya bagus, insya Allah wisatanya mendukung. Nah, alhamdulillah saya sudah menghibahkan masyarakat kepada desa, sudah di atas meterai, sudah sampai ke bupati, menghibahkan sekitar luas 2 hektar untuk akses jalan. Ini lokasi yang dinamakan Curug Batublek. Kenapa namanya Batublek? Asal usulnya gimana? Nanti akan ngobrol-ngobrol. Disebut Batublek itu bukan berarti black itu hitam. Batublek itu seperti black kerupuk, jadi berbentuk segi empat. Batu itu bukan dibikin-bikin, itu dari ciptaan Allah. Batu black teh janten si batu berbentuk-bentuk kaleng, jadi berkotak-kotak gitu ta. Pengunjung tiba-tiba lagi ke ayah gitu, mendarung kapal dia. Ada sebuah keindahan. Asana pusing ka dieu, biasa jadi refresh lah insya Allah cenghar. Saya selaku kepala desa dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Santara Mekar, MUI, secara umum harapan dikarenakan di desa ini terbatas dana, harapan saya mohon dengan sesangat saatnya kepada pihak provinsi membantu mengucurkan dana untuk Santara Mekar. Apalagi sekarang Santara Mekar udah masuk Geopark Galunggung. Jadi antara Santara Mekar, Cipanas Galunggung, Sukasetia, Cipatuh, sampai Pagar Agung, Ciawi itu sudah masuk Geopark Galunggung. Terus Santara Mekar pendekatan dengan Cipanas Galunggung. Ya, insya Allah menurut cita-cita Pak Bupati, cita-cita Pak Kadis, kalau cita-cita saya pribadi, kalau didukung dengan pihak provinsi, insya Allah tercapai.